Babakan Asem merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, yang merupakan desa pemekaran dari Kebun Cau pada tahun 1989. Desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 9.124 jiwa dan luas wilayah sekitar 238 hektar. Mata pencaharian utama di desa ini adalah bertani, mulai dari padi, sayur mayur, dan berbagai macam komoditi pertanian yang lainnya. Di balik banyaknya penduduk yang tinggal di desa Babakan Asem, tentu desa ini tak luput dari berbagai permasalahan. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya sampah yang bergelinangan dan menumpuk di sungai sekitar desa. Oleh karena itu, kami, Kelompok Kreatif 88, membawakan solusi, yakni dengan mengadakan kegiatan daur ulang sampah yang hasilnya dapat dijadikan barang berguna untuk dijual atau dipakai sendiri. Anak-anak yang tinggal di desa juga turut berpartisipasi dalam kegiatan daur ulang ini. Selain itu, kami menyumbang 10 buah tong sampah yang disebar ke beberapa titik desa agar masyarakat dapat memanfaatkan tong sampah tersebut sebagai tempat pembuangan sampah. Untuk membantu mengatasi persoalan sampah. Mahasiswa UIN lakukan itu diantaranya saran saya kamu ya tadi ada program sosialisasi di tingkat masyarakat bareng dengan saya, ya kan misalnya PRT kita rapat kecil kita sosialisasi sana, kita himbau beliau membuat sampah jangan sembarangan, ya kan dibuat dua tadi, ya kan tempat organik non organiknya gitu kan dipilah-pilah gitu kan, tapi wadahnya disiapkan oleh mahasiswa UIN itu sendiri, karena kalau nggak diberikan solusi, ya cuma ngomong aja, malah kecipratan terhadap diri kita lagi, gitu kan. Jadi kalau di masyarakat awam itu bukan ngomong, tapi kita berbuat, berkarya dan ada solusi. Kalau sebatas himbauan, kata dia ini sih bukan yang baru, tapi apa yang kau berikan kepada desa ini untuk solusinya itu, misalnya tadi tong sampah itu udah is okay, setuju. Kita punya sampel, kalau itu sukses ya kan, kita akan kembangkan terus. Ya. Terima kasih Kak Uwin, Kreatif 88 tambah maju. Amin. Sukses. Amin. Biar kesononya mudah-mudahan maju ikut-ikutan masuk sono. Amin. Terima kasih kepada Kak Kreatif 88 yang sudah meramaikan desa kami. Semoga panjang umur dan selalu menjadi orang sukses. Terima kasih. Terima kasih supaya semuanya biar pada sukses, biar dapat jodohnya yang baik, biar dapat kerjaannya yang enak. Jangan lupa. Biar cepat lulus. Nah, kalau udah lulus jangan lupa. Dadahin Umi, dadah. Kami atas nama Majelis Taklim sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas kegiatannya selama tempat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala.